Ganjar Pranowo diisukan masih mungkin jadi wakil Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menyebut partainya masih membuka peluang kerjasama politik dengan Partai Gerindra pada pemilu 2024. Syaratnya, kata Eriko, asalkan Partai Gerindra mau bekerja sama politik dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Hal ini dikatakan Eriko saat ditanya wartawan soal apa isi pembahasan dalam rencana pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Eriko pun enggan berspekulasi maupun menduga-duga soal pembahasan apa yang dibicarakan jika Megawati dan Prabowo bertemu untuk silaturahmi. Namun, anggota DPR RI ini mengatakan, tak menutup kemungkinan pertemuan tersebut turut membahas peluang kerjasama politik kedua partai. Sebelumnya, PDIP menepis isu hubungan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akrab. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan sejauh ini hubungan Megawati dan Prabowo baik-baik saja. Puan mengingatkan, agar tak ada yang mempolitisasi seolah-olah hubungan Megawati dan Prabowo kurang harmonis.